Konnichiwa minasan. Di vlog kali ini kami baru saja mengantar Haruka pergi les renang setiap akhir pekan. Haruka setiap akhir pekan yaitu Sabtu siang dan Minggu sore pergi ke tempat les renang. Setelah mengantar Haruka les renang, karena durasinya hanya 50 menit, kami jalan-jalan sebentar. Biasanya kami nongkrong di kafe atau belanja di supermarket, tapi saat ini kami singgah sebentar di sebuah taman. Namanya Baraen atau Barakoen yang artinya yaitu kebun atau taman bunga mawar. Taman bunga mawar ini letaknya di kota Aizumi. Dekat sekali dengan tempatnya Haruka les renang. Nama ibu? Not love. This name is love. Close. Di taman ini banyak sekali spesies bunga mawar bermacam-macam ya teman-teman. Kami singgah di sini cuma sebentar sambil menunggu Haruka selesai les renang. Karena siang ya, jadi sepi pengunjung. Kadang-kadang banyak orang-orang yang mengambil foto, yang hobi fotografi.
Atau kadang-kadang banyak anak-anak remaja yang pacaran di sini. Di Jepang, pada umumnya banyak sekali fasilitas umum, fasilitas publik, atau taman-taman kota gitu ya. Tamannya bagus-bagus karena pajaknya juga mahal, kan? Di Jepang, hidup di Jepang. Pajaknya juga termasuk untuk fasilitas umum atau pembangunan kota dan sebagainya. わー、素敵。これ見て。翼、これ見て。ビューティフル。あ、マジ。桃色。うん。名前はプリンセス・マルガレット。Wow. ミックス。うん、ミックスカラーの。わお。好き、これは。すごい。はい。この名前何ね。これ可愛いな。これ見て。こんなバラね。珍しいね。Kalau sore hari ramai sekali di sini, biasanya anak-anak nongkrong atau pulang sekolah. Yellow mo kawaii yo. Kore katakana surprise. Surprise. はい。Oh, ini mawar yang paling besar ukurannya. Wow. Oke. Ruby. Tapi agak ranum ya teman-teman ya.
Ini tempatnya keren banget ya teman-teman. Kalau ada waktu kita akan bikin video klip di sini. Oke? Wow, sugoi. Ini bunga sakura. Kalau musim sakura pasti keren banget ya. Ippai iro ga arimasu. White Christmas. すごいすごい. Emi-chan, dore suki kara? Zenbu suki. Tsubasa wa? Suki. 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 Minasan wa dore suki? Suki. Teman-teman suka bunga mawar yang warna apa? Silahkan tulis di komentar. Wow, sugoi. Jepang memasuki musim gugur. Cuacanya mulai dingin. Berangsur-angsur bertambah dingin. Jadi kita harus pakai pakaian yang agak tebal. Di samping taman ada sebuah sungai. Tapi sayang hari ini airnya keruh ya teman-teman, karena beberapa hari ini sering kali hujan, jadi airnya meluap. Seringkali saya melihat ada orang memancing ikan di sepanjang aliran sungai ini. Memancing ikan bass dengan teknik casting. Inai nai. Di sepanjang sungai ini banyak ditanami pohon sakura. Jadi kalau sedang musim bunga sakura, indah sekali pemandangannya. Oke teman-teman, sebentar lagi kami akan pergi menjemput Haruka. Sebentar lagi les renangnya sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan selalu mendukung saluran ini. Salam dari kami dari Pulau Shikoku. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Sayonara. Mata au himade. Bye-bye.